Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semua sama Boski. Kamu kemana? Ya, kirim apa ikut sudah. Hah? Ada bisnis ini. Jadi ke ikut. Boleh kan, Ren? Boleh, Boski. Nah. Poi, mereka teh masih saudara-saudara saya, Poi. Dan saya yakin mereka teh bakal balik ke jalan Allah, Poi. Lu tuh begitu dari dulu. Iya bener, gua aminin. Kadang niat lu oke, pencara lu. Ya kita juga diajarin jangan bodoh-bodoh amat kali, Ang. Iya gua tahu banget lu, gua tahu. Cuma dibalik taunya gua menyayangkan lu selalu jadi lilin. Lu rela untuk mati buat orang lain. Cuman seenggak-enggaknya lu kan juga punya hidup. Apalagi lu punya bini. Lu gitu, Ang, dari dulu, Ang. Lu lihat sendiri kan jadi masalah di sini semuanya. Anak-anak pasar genting pada komplain, pada protes. Berapa yang udah kagak dibayar? Berapa tuh bocok-bocok yang ngalamin kerugian? Ang, gue juga gak mau kayak begini. Gue juga gak mau kayak begini ke lu. Allah yang Robi, gue salah lah, sorry. Gue agak emosi, sorry, Ang. Saya minta maaf. Gue minta maaf. Saya minta maaf sama kamu. Lu gak salah, gue yang salah. Gue yang salah. Gak gampang, kita sama-sama tahu kita di pesantren amanah itu gak gampang untuk jalanin. Cuman udahlah, Ang, udah lupain tadi gue. Lupain gue marah-marah tadi. Lu gue yang salah. Sorry, Ang. Maafin gue. Gue hilap juga. Yaudah gini aja deh. Gue minta tolong sama lu. Tolong cari tahu ya. Siapa si tuk-tuk ini. Tanpa kamu minta pasti saya bakal cari, Pak. Makasih, Yang. Dan gue gak mau gara-gara si tuk-tuk ini persahabatan kita keganggu. Gue gak ikhlas dunia akhirat, gue gak redo. Allah udah nyatuin kita. Ini apa? Maafin gue. Keke, kok jangan pakai sepatu itu di sini lagi, Nah? Ya, iya. Terus dia dengan bengkoreng, Pak. Ini sih apa dengan dia, Nah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mama Kiki, kau kemana saja? Dari depan. Saya bete sekali di dalam sini. Lagian hari ini sepi orang. Jagain lapa. Saya mau antar ke sana. Kiki, saya titip lapa sama Kiki. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Iya, Abang Koreng jangan-jangan ngadu dengan Kakak Boski, Nah. Ih, gawat sudah. Cep. Jangan bengong di jalan. Iya, Bang Nalang. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah. Yen, mau jaga kios lu? Ya? Iya, Kakak Boski mau kemana, Nah? Kakak mau ada urusan nih sama Koreng. Urusan apa sudah? Kenapa kau tak ajak saya, Nah? Iya, ini urusan laki-laki, Nah. Itu apa kau berikut, Nah? Ah, nanti kalau sudah selesai, Kakak cerita, Nah. Nah, Koreng, ayo. Iya, Boski. Nah, di jaga kios ya. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak Boski! Kakak Boski tunggu, Nah! Ya, nanti kalau Kakak Boski tahu bahaya sudah. Iya. Tahu apaan? Iya, Kakak Ronald. Saya ini bicara sudah lirih, toh. Kok ini masih menguping saja, Nah? Elah. Gue bukannya nguping, Yen. Tadi emang suara lo kedengeran di kuping gue. Saya pusing, Nah. Saya mau tidur saja.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suruh mama Boski, kamu kemana? Ya, kirim apa ikut sudah. Hah? Ada bisnis ini, jadi ikut. Boleh kan, Ren? Boleh, Boski. Nah. Ayo, Man. Nggak janji nggak bakal lama. Eki, saya pergi dulu ya. Titip Keke sama Lapa. Oke, Bang. Saya juga nanti titipnya ya, ya, di kios. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak. Gimana, Keke? Kau habis makan apa? Makan ulat sagu. Pindah. Keke, jangan pergi. Kalau batu. Bapak Keke, saya mengantuk, nah. Gawat, itu kakak goreng pergi sama kakak Sukirman sama kakak Butski. Kakak sikut juga, kah? Iya. Iya, saya kira hanya berdua saja, nah. Yeyen, kok masih tenang begitu? Terus saya harus apa, Keke? Saya harus panik kah? Terkejut kah? Loncat-loncat kah? Yeyen, kau harus khawatir. Kalau kakak Korea itu ngomong sama kakak Sukirman, sama kakak Botski, bisa gawat. Ish, terserah sudah, nah. Tidak boleh terserah, Yeyen. Kalau sampai kakak Korea ngomong sama kakak Sukirman, saya bisa dipelanggar ke kamu. Terus saya jadi nelayan lagi. Iya, saya pusing, nah. Kau jadi nelayan saja sudah. Cari Laura sana. Kenapa sih? Ribut aja. Nah. Ada apa? Nah, saya harus bagaimana kalau ketahuan? Ketahuan apa? Itu. Soal bantu kau sama Pak Jody. Saya harus bagaimana? Soal sepatu hilang. Tenang, Ki. Kalau yang tahu cuma Bang Kirman, saya yakin Bang Kirman gak bakalan apa-apa. Gak mungkin Bang Kirman hukum kamu. Laura, aku tidak tahu bagaimana kakak so saya bisa dipulangkan. Gini, kamu bisa nangis kan? Nangis yang bagus. Biasanya laki-laki itu paling gak bisa kalau ngelihat perempuan nangis. Apalagi air mata keponakannya. Iya, Kak. Iya, acting nangis. Laura, Nina mana? Mbak Nina, barusan aja keluar. Oh, gitu. Jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Ada apa? Tidak ada.